Sebagian orang dia menikah lupa meluruskan niat lillahi ta'ala. Ada yang menikah karena tergiur dengan kebagusan fisiknya. Yang cowok melihat cewek yang cantik mungkin. Atau sebaliknya yang cewek melihat cowok yang ganteng. Akhirnya menikah karena kebagusan fisiknya. Kegantengan, kecantikan. Atau mungkin karena harta benda. Atau mungkin karena kedudukan, jabatan. Atau mungkin karena hal-hal duniawi lainnya. Lupa untuk meniatkan pernikahannya harus ikhlas lillahi ta'ala. Harus diniatkan untuk mencari ridha dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus diniatkan menjalankan syariat Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa dia dengan itu. Maka biasanya pernikahan yang salah niat ini, yang niatnya tidak lurus, biasanya tidak bertahan lama. Ada saja hal-hal yang membuat mereka hancur rumah tangganya. Bahkan hal yang kecil, hal yang sepele, itu bisa membuat hancur rumah tangga mereka. Na'udzubillah. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan buat rumah makan gratis. Buat kalian yang pengen ikut berpartisipasi, membantu dalam bentuk apapun, tafadhol, main-main juga ke sini, kita bisa silaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu orang-orang. Mudah-mudahan juga dengan adanya tempat ini bisa apa ya, memberikan barokah juga buat kita semua, buat teman-teman. Jadi apabila ada yang mau ikut membantu, silakan tafadhol. Kedepannya bisa pantau terus di Instagram Ustadz ya? Ya, insya Allah. Nanti kita akan buat medsos khusus untuk rumah makan gratis ini. Siap. Jadi intinya apapun bentuk yang mau disumbangkan, diperbantukan, ahlan wa sahlan. Doanya jangan lupa, itu yang terpenting. Penting, ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Kita bareng-bareng menebar kebaikan untuk bareng-bareng meraih pahala dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.